kedua. Sekarang kita menuju ke MI Miftahul Anwar Purworejo, Prambon Nganjuk. Nah, ini kecil lagi. Ini masih kelas 1. Masih kelas 1. Namanya Faradila Almahiran Nisa. Yo, ini kecil mungil, kurang tinggi enggak itu? Kurang tinggi enggak saya? Kurang tinggi, ya betul. Ternyata kamu lebih tinggi dari El Sangsa ternyata. Judul puisinya apa ini? Kemerdekaan tidak datang cuma-cuma. Akan disampaikan oleh Faradila Almahiran Nisa. Tepuk tangan yang meriah. Kemerdekaan tidak datang cuma-cuma. Karya Agus R. Subagio. Ratusan tahun yang lalu, para pejuang angkat senjata seadanya, senyatanya. Bau membau mengobarkan perjuangan, mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Lepas dari cengkraman bangsa Eropa. Mereka adalah saudara kami. Mereka adalah pahlawan kami yang tanpa henti menghalau penjajah dan jajah. Tak peduli nyawa yang tak takut mati. 17 Agustus 1945, proklamasi menggema. Bangsa Indonesia merdeka. Merah putih berkibar gagah mengangkasa. Bangsa Indonesia berdaulat seutuhnya. Saat ini kita menikmati jerih keringat dan jasa para syuhada dan tumbal darah dan nyawa. Jiwa dan semangatnya harus terus kita jaga, tetap bareng di dada. Jangan terlena dan lengah. Jangan biarkan sejarah negara bicara. Jangan biarkan bangsa tidak lemah. Jangan biarkan bangsa dipecah belah. Jangan biarkan. Ingatlah saat sekutu datang kembali berlabuh di Surabaya pada 25 Oktober 1945, membonceng Nica ingin menjajah Indonesia lagi. Para pejuang bertaruh nyawa mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, tekad dan semangat bara. 10 November 1945 di Surabaya. Para kiai, santri, pelajar, pedagang, buruh, tukang becak, nelayan, dan petani. Dengan senjata, sadar.
Tepuk tangan yang meriah. Ini masih kelas 1 loh ya. Thank you.